Cara membuat rangkaian paralel. Pertama, siapkan dulu lampu senter. Fitting lampu. Baterai, di sini kita gunakan baterai besar. Tempat baterai. Saklar. Dan kabel. Kabel yang kita pakai sudah mempunyai jepit buaya di kedua ujungnya. Kita bisa menggunakan kabel tanpa jepit buaya, tapi perlu waktu yang agak lama dalam pembuatan rangkaiannya. Kita tes dulu lampunya, apakah lampunya menyala. Dengan cara memasang kedua kabel pada masing-masing sisi fitting lampu yang sudah kita pasang lampunya, lalu hubungkan salah satu kabel ke kutub negatif baterai, dan kabel satunya ke kutub positif baterai. Lihatlah lampunya menyala. Kita coba tes lampu yang lainnya dengan cara yang sama. Untuk membuat rangkaian paralel ini. Pertama, kita pasang kabel pada kedua sisi lampu pertama. Kabel yang sama tadi, kita pasang pada kedua sisi lampu yang kedua. Positif ke positif, negatif ke negatif. Lalu ambil kabel baru, pasang pada kedua sisi lampu yang kedua. Salah satu ujung kabel yang baru tadi, kita pasang ke wadah baterai. Ujung satunya lagi, kita pasang ke saklar. Ambil kabel baru lagi. Hubungkan ujung saklar yang lain dengan wadah baterai yang lain. Cara pemasangan baterai ke wadahnya dapat dilihat pada video rangkaian seri yang pertama di channel ini. Perhatikan cara sambungan kabelnya seperti ini. Lalu kita tekan saklarnya. Lihatlah, kedua lampu menyala. Percobaan, berhasil.